Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang berupaya untuk istiqomah menegakkan sunnah dan risalahnya dalam kehidupannya. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak kepada pemirsa semua untuk sama-sama introspeksi. Maka mari kita sama-sama introspeksi dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi ini dan juga yang terjadi pada umat manusia illa fi kitabim min qabli, kecuali itu sudah tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang sedemikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau kita juga bisa melihat di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa berupa kebaikan itu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja musibah yang terjadi berupa kejelekan, keburukan yang menimpa itu adalah pada hakikatnya dari diri kita sendiri. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini jelas bahwa musibah yang terjadi yang menimpa muka bumi ini dan termasuk menimpa umat manusia itu tidak terlepas dari qadarullah, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus menegaskan bahwa yang menyebabkan terjadi musibah ini ada campur tangan perbuatan manusia yang mengundang musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah yang hari ini kita saksikan bahkan seringkali menimpa juga pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, maka pada hakikatnya musibah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa musibah itu bisa jadi adalah ujian, atau musibah itu bisa jadi adalah teguran. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa saja kemudian musibah itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kapan musibah yang menimpa itu adalah berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk siapa ketika musibah itu adalah berupa ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna
wahum la yuftanun. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya untuk orang-orang yang beriman. Kenapa hanya untuk orang-orang yang beriman? Karena pada hakikatnya perjalanan kehidupan orang-orang yang beriman tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan konsekuensi dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dalam perjalanan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada ujian yang pasti akan diberikan oleh Allah. Karena ujian itu kebaikan bagi seorang mukmin. Hatta ujian itu adalah berupa ujian yang tidak mengenakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh pasti akan aku uji kalian semua. Bishai'in, dengan sesuatu. Minal khauf, sebagian ujian itu adalah rasa takut. Walju', dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta dan kehilangan nyawa. Wa thamarat, dan buah-buahan. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berilah mereka kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluar kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah merupakan bentuk kesadaran penuh bahwa pada hakikatnya segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang mukmin, ujian itu adalah kebaikan. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang mukmin tidak berharap datangnya ujian yang datang kepada dirinya, karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau meninggikan derajatnya, meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Matan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian yang berupa kesulitan, ujian yang berupa sesuatu yang tidak mengenakan, tapi yang seringkali tidak disadari adalah ujian yang kebalikannya, yaitu ujian sehat, ujian banyaknya harta, ujian jabatan, ujian kedudukan. Ini juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ketika dia lulus menghadapi ujian tersebut, maka sama akan ditingkatkan kedudukannya oleh Allah. Tapi seringkali bahwa ketika Allah uji dengan kemudahan, seringkali juga justru sebaliknya, banyak yang tidak lulus menghadapi ujian-ujian tersebut. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, musibah bukan lagi ujian, tapi musibah adalah teguran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa musibah berupa teguran? Maka ini juga untuk orang-orang yang beriman. Kapan mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka lalai terhadap tugas, ketika mereka lalai terhadap peran fungsi, ketika mereka lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur orang-orang yang beriman yang dalam kondisi lalai, yang dalam kondisi maksiat, yang dalam kondisi meninggalkan tugasnya, untuk agar kembali sadar dan menjalankan peran fungsinya.
Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, itu semuanya terjadi akibat dari perbuatan manusia. Dan Allah memberikan musibah itu liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, agar mereka merasakan betapa sakitnya ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah itu. Agar mereka merasakan betapa sakitnya ketika ditegur oleh Allah karena kelalaiannya, karena meninggalkan tugasnya, bahkan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari kelalaian itu Allah tegur dengan musibah. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar kemudian sadar dan kembali menjalankan tugasnya, agar kemudian sadar dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang yang ketika dalam kondisi bermaksiat, dalam kondisi tidak menjalankan tugasnya, maka sadarilah, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya musibah yang diberikannya. Pemirsa Matan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, musibah bukan lagi sebagai ujian. Musibah bukan lagi sebagai teguran, tapi musibah ini menjadi azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk siapa ketika musibah ini adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang hanya pantas untuk menerima musibah sebagai azab adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang menolak agama Allah, orang-orang yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman terhadap syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi mereka itu tidak akan berpengaruh, tidak akan berdampak. Dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, maka sama saja. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, bagi mereka dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, maka sama saja. La yu'minu, tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena Allah telah menguji, Allah telah menutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya dengan penutup yang cukup tebal. Walahum adzabun alim, dan yang pantas bagi mereka adalah azab yang pedih. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyikapi musibah itu akan menjadi, apakah itu ujian, apakah itu teguran, apakah itu azab, maka bergantung kepada manusianya. Ketika bagi seorang mukmin, maka potensinya adalah teguran ataupun ujian. Tapi bagi seorang yang kafir, maka potensi besarnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan peristiwa yang sudah terjadi, musibah yang menimpa negeri ini, musibah yang bertubi-tubi dari mulai tsunami, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan musibah-musibah sosial yang terjadi tengah-tengah masyarakat kita, mudah-mudahan mampu kita tangkap itu menjadi bagian dari ujian, teguran, dan azab Allah, sehingga kita mampu muhasabah diri untuk memperbaiki. Mudah-mudahan yang terjadi bagi kita adalah ujian yang pada akhirnya nanti akan dapat meningkatkan kedudukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Matan TV yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.